syaratnya kamu harus tutup mata dulu. Iya apaan sih, tutup mata segala. Kamu harus tutup dulu mata kamu. Ya udah cepetan, ini tutup mata. Oke. Ambil kompres sama obat.
Jahat ya kamu, Mas? Aku udah denger semua omongan kamu sama istri kamu barusan. Ternyata kamu tuh udah nikah lagi ya sama perempuan lain. Pantes aja kemarin kamu ikut aku. Sekarang mana perempuan itu? Vika. Jangan kenceng-kenceng. Aku terpaksa ngelakuin itu sama kamu. Aku akan kasih penjelasan sama kamu. Kamu sayang kan sama aku? Iyalah, aku sayang sama kamu. Ya udah, sekarang kita pergi dari rumah ini karena udah nggak aman di sini. Ya, masuk mobil. Ayo. Ya sayang, kamu tuh emang paling bisa kalau bikin aku seneng. Aku maafin kamu karena aku tahu jalan cerita yang sebenarnya. Tapi kamu harus janji, jangan pernah tinggalin aku. Iya, makanya kamu percaya sama aku. Aku nikah itu cuma buat status doang. Maksud kamu? Biar ada yang jagain Rara. Kamu emang mau jagain Rara? Ya udah, sekarang kamu percaya. Tadi Rara gak telat masuk sekolahnya. Dan alhamdulillah juga sekarang Rara udah sembuh. Karena aku di luar, mending aku belanja deh. Aduh, ini ribet banget. Mendingan rapot bayangan ini aku simpan gaji dulu deh. Aku masih di Jepang. Mas, kok bisa barang ini ada di mobil kamu, Mas? Pasti kamu main perempuan, kan? Ini pasti ulat Tiara. Pasti! Sebenarnya ini semua rencana aku. Kamu jelasin! Iya! Emang semua ini tuh rencana aku. Karena aku tuh mau tahu seberapa sayangnya sih kamu sama Mas Firman dan bagaimana kamu mempertahankan pernikahan ini sama seperti kakakku yang mempertahankan pernikahannya dalam kondisi apapun. Udah itu aja rencana aku. Kamu bilang bercanda. Gak lucu tau gak sih? Aku juga gak bercanda. Sekarang kamu pergi. Pergi! Oke, aku pergi. Mau Tiara ngulangin perbuatan dia lagi. Kamu gak bisa diginiin. Susah, sayang. Kamu tuh harus percaya sama aku. Udah lah, gak bisa dipikirin hal kayak gitu ya. Aku kan suami kamu. Oke?
itu berterima kasih sama aku. Aku udah nyelamatin kamu. Aku juga udah nyelamatin pernikahan kamu yang konyol. Aku ngejalanin semua ini karena supaya ada yang jagain Rara. Kamu mau ngejagain Rara? Ya, mas, aku gak mau tahu pokoknya. Kamu harus berterima kasih atas semua jasa-jasa. Hari ini kamu temuin aku ya. Ya, ya mas. Ya udah, iya. Halo, bro. Iya dong. Hah? Pesta. Di mana? Mas Firman, kok mau sama siapa sih di kamar? Gua pasti datang. Lo kabarin aja di mana ya. Jam berapa, oke? Okay? Pasti. Mas. Ntar gue telepon. Oke. Kamu telepon sama siapa, Mas? Aku mau telepon sama siapa? Urusan aku. Ibu akan sayang sama kamu sampai kapanpun.
Bu sekarang jangan sedih ya. Rara juga, Bu. Mas, kamu kemana, Mas? Aku ada urusan kerjaan. Loh, bukannya kamu nganggur? Kangen sama kamu, Nak.